Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Hari ini pagi ini Agus lagi di sebuah tempat tanah kelahiran di Desa Pandanrejo, Kecamatan Kalikising, Kabupaten Purworejo. Ada hal yang menarik di konten kita kali ini. Kita akan berkenalan dengan seorang pegiat peternakan kambing Etawa di Desa Pandanrejo, yang konon desa ini adalah desa sentra penghasil bibit-bibit kambing Etawa terbaik nasional. Kita akan segera bertemu dengan Mas To yang juga masih saudara dengan Pak Agus. Oke, kita ikuti ya. Ini adalah tempat yang bisa teman-teman lihat. Ada ini kediaman Mas To, saudara saya, di Dusun Klepo ya. Kita lihat sudah masuk program peduli lindungi di sini. Padepokan Gori Dampiak, Desa Wisata Pandanrejo. Ini slogan Gemaripah Desaku Werdi Dadi Yudusko. Kita segera masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendekati kompleks edukasi kambing. Sebelumnya kita lihat ada bento kambing pejantan breeding. Di sini ada gomblo. Di sini ada nakoda. Namanya cukup unik teman-teman. Lamuseto. Kita akan segera lihat ini kambing-kambing yang ada di sini di padepokan Gori Dampiak. Ini dia Mas To. Assalamualaikum Mas To. Waalaikumsalam. Ya mungkin kita langsung cerita saja, boleh cerita ke teman-teman nih gimana uniknya Desa Pandanrejo dengan kambing Etawanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suyanto, peternak kambing Kaligesing atau peranakan Etawa yang ada di Desa Pandanrejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Jadi sejarah singkat kambing peranakan Etawa ras Kaligesing itu, nenek moyangnya kambing PE ras Kaligesing itu didatangkan dulu zaman penjajah Belanda, itu dari India. Jadi pemerintah Hindia Belanda di kisaran tahun 1923-24 itu membawa kambing Etawa dari India, didatangkan ke Indonesia, salah satunya dikembangkan di daerah Purworejo, khususnya Kecamatan Kaligesing, disilangkan dengan kambing lokal Purworejo dan menghasilkan kambing peranakan Etawa ras Kaligesing. Jadi kambing PE ras Kaligesing itu termasuk 7 plat manufah kambing lokal Indonesia. Dan sesuai SK Kementan tahun 2010 itu kambing peranakan Etawa yang ada di Kaligesing itu sudah di SK-kan. SK Kementan tahun 2010 menjadi namanya kambing PE ras Kaligesing. Jadi keunggulan dari kambing PE ras Kaligesing itu bisa dari untuk breeding dikembangbiakkan, budidaya, terus untuk menghasilkan susu juga, dan selebihnya bonus itu untuk kontes kambing seni atau kambing kelangenan. Termasuk ini juga salah satu kambing kelangenan, dan ini adalah Lamoseto, ikon padepokan Gori Dampiak yang sudah beberapa kali menjuarai event nasional di tahun 2018 sampai 2019, kisaran 2 tahun. Itu sudah beberapa kali menyabet juara dalam berbagai event kontes, baik skala nasional maupun regional maupun dari dinas. Jadi umurnya sekarang sudah 7 tahun lebih. Jadi sekarang sudah enggak buat kontes lagi karena sudah kemakan umur. Jadi khusus buat breeding. Oh iya, penyusui. Untuk generasinya yaitu adalah anakannya. Gading Pangeran namanya. Gading Pangeran. Gading Pangeran itu anak dari Lamoseto. Ini umur sekisaran 3 tahun. Dan di sini kami bekerja sama dengan Desa Wisata Pandanrejo yang
salah satu destinasi di Desa Wisata Panorejo adalah edukasi kambing peranakan Etawara Sekaligising, yaitu di kandang Padepokan Gori Dampiak. Edukasi di sini ada beberapa macam, termasuk menyusui cempe, ngasih pakan kambing, memandikan kambing, memerah susu, dan minum susu langsung untuk di destinasi Desa Wisata Panorejo yang ada di Padepokan Gori Dampiak sini. Jadi selain menghasilkan susu, juga ini termasuk anak-anakannya, anak-anakan dari Lamoseto yang sudah beberapa kali menyapai juara nasional, salah satunya di kandang bawah itu adalah anak-anakan dari Lamoseto, negara Lamoseto. Umur kisaran 7 tahun lebih udah nih umurnya. Dan terakhir juara kontes Piala Gubernur Jawa Tengah itu tahun 2019. Dan sebelumnya di kontes di Bantul nasional, juara satu nasional itu di Taman Seni Gabusan. Lamoseto mendapat juara satu dan mendapat hadiah sepeda motor Honda Beat. Itulah anak-anak dari Lamoseto yang ada di kandang bawah. Ini adalah anak-anak dari Lamoseto. Ini umur 2 bulan setengah, ini umur 4 bulan, ini umur 5 bulan. Ini adalah Bima yang waktu kunjungan Pak Sandiaga Uno di Desa Wisata Panorejo, ini pas baru lahir bulan Oktober, itu beliau memberikan nama cempe ini, dulu dikasih nama Bima bersama kembarannya yang di kandang dalam itu Atwi. Ini yang ngasih nama Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Ini adalah anak-anak dari Lamos, ini termasuk yang di dalamnya anak-anak dari Lamos. Ini adalah induk indukannya yang ada di dalam. Ini baru lahir kemarin. Indukan. Untuk perawatan kambing PE ras Sekaligising itu sebenarnya tidak begitu sulit, karena yang jelas untuk pakan itu yang banyak di sini full hijauan itu untuk pakan ternaknya, dan untuk kandang ya juga panggung, kandang sehat itu ya kandang yang dipanggung. Jadi ini adalah ruang-ruangannya, ini untuk indukan, untuk anakan, untuk kandang-kandang indukan. Pakan hijauan full ya, kalau misalkan ini bisa ditambah pakai komburan, pakai ampas tahu, pakai konsentrat, itu bisa buat pakan tambahan, tapi pakanan pokoknya tetap hijauan. Dan seminggu sekali, dua minggu sekali untuk yang untuk ini ya dimandikan tuh, soalnya dari untuk merawat bulunya tuh, keindahan bulunya itu masih sering dimandikan. Kalau untuk pejantan tuh ya bisa seminggu dua kali, satu minggu sekali itu dimandikan. Daun singkong, daun nangka, mudah untuk perawatannya. Ini anak-anakan dari Lamoseto. Jadi untuk ciri-ciri spesifik kambing PE ras Sekaligising itu beda dengan kambing yang lainnya.
Jadi dari bentuk kepala, tembung, tanduk, melingkar, besar, kokoh, telinga melipat menghadap ke depan, panjang, terus bulu, bulunya, rewosnya, bulu belakangnya, jembratnya juga panjang, beda dengan kambing-kambing yang lainnya. Kambing beiras kambing beda. Ciri-ciri spesifik kambing beiras kali kesing. Jadi itu salah satu edukasi di sini. Bagi yang berminat berkunjung ke Desa Wisata Banelejo itu bisa berkunjung ke sini untuk pengenalan lebih dekat tentang kambing PRA sekali kesing, baik yang mau budidaya ataupun yang untuk seni kontes itu bisa berkunjung ke padukan Kali Dampiak. Ke padukan Kali Dampiak kita terbuka, jadi tidak ke padukan Kali Dampiak harus beli gitu enggak, kita bisa bertukar pengalaman sharing untuk tentang budidaya kambing PRA sekali kesing. Jadi bisa minum susu biar badan sehat kuat, untuk anak-anak itu lebih bagus untuk kesehatan anak-anak. Untuk aksesnya kalau mau ke sini lewat mana Pak? Atau kalau dari Jogja, dari barat? Kalau dari Purworejo ya ini aja pandanrejo.com. Oh, ada. Ada di websitenya, ada pandanrejo.com. Kalau mau langsung ke padukan Purworejo juga Sherlock aja. Padukan Purworejo, insya Allah sampai sini. Kalau dari Jogja, arah Jogja? Jogja arahnya lewat Godean, bisa naik langsung ke Menoreh ke arah Gua Kesendo, nanti bisa langsung ke Pasar Pendem. Jadi sebelum Pasar Pendem lokasinya. Ya. Kabupaten Purworejo sebagai rumah dari destinasi super prioritas Borobudur memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan dan kebangkitan ekonomi kita. Pengembangan desa wisata yang dilakukan Kabupaten Purworejo sudah membuahkan hasil, karena salah satu desa wisata di Kabupaten Purworejo yaitu Desa Pandanrejo tahun lalu telah berhasil menembus, meraih juara pada Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 untuk kategori Desa Wisata Rintisan. Desa ini adalah desa yang saya sebut sebagai New Zealand Van Java, karena jumlah kambingnya lebih banyak daripada manusianya. Saya berharap dengan semangat dan kolaborasi yang ada, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat terus mendorong kemampuan kita semua untuk selalu berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Bersama Jaga Indonesia, bangkitlah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, pulihkan ekonomi untuk buka lapangan kerja seluas-luasnya.